Pemirsa, Lembaga Survei Indonesia atau LSI mencatat tingkat kepercayaan publik masih sangat tinggi terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Di tengah maraknya kasus hukum di Indonesia, Lembaga Survei Indonesia LSI melakukan survei kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang berkaitan dengan penyelesaian kasus hukum. Yang terbaru saat ini ialah tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dalam penyelesaian kasus korupsi PT Timah TBK dengan tersangka Crazy Rich Helena Lim dan Harvey Moise, yakni suami dari artis Sandra Dewi. Menurut Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan, sebanyak 68,4% masyarakat Indonesia percaya atas kinerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam mengusut kasus korupsi PT Timah TBK. Sementara itu, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung berada pada angka 75%, menjadi lembaga hukum yang paling dipercaya publik. Kejaksaan masih paling tinggi. Salah satunya saya kira karena kejaksaan berhasil menunjukkan ke publik bahwa mereka berani mengusut kasus-kasus yang high profile seperti kasus Timah itu kan. Karena kasusnya high profile maka tentu saja dia mendapat perhatian publik yang sangat luas. Ya, dan apa namanya? Itu kemudian membuat tingkat keyakinan publik atau kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung menjadi lebih tinggi dibanding